Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Kamu semua apa kabar? Teacher alhamdulillah sehat. Teacher harap kamu semua pun sehat ya. Okey murid-murid, hari ini teacher akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu. Okey, kita akan berkenalan dengan huruf D dan E. Baiklah murid-murid, siapa yang masih ingat lagi lagu ABC Tiang Buncit yang teacher ajar? Ha, boleh tak? Hari ni teacher nak dengar kamu menyanyi bersama teacher. Boleh kan? Okey, semua dah bersedia? Jom kita nyanyi. Satu itu huruf E, tiang lampu buncit bawah itu huruf B. Bulan sabit cantik-cantik itu huruf C. Bulan sabit tiang lampu itu huruf D. Kamu semua dapat menyanyi bersama teacher. Okey murid-murid, sebelum kita belajar huruf D dan E, mari kita menyebut huruf A, B, C yang kita dah belajar sebelum ini. Okey murid-murid, ikut teacher sebut ya. A, B, C. Okey, kita ulang lagi sekali. A, B, C. Wah, hebat kamu semua. Okey, murid-murid, masih ingat lagi tak huruf A bunyinya apa? Huruf B bunyinya apa? Dan huruf C bunyinya apa? Ha, mari kita lihat. A bunyinya A. Bunyi apa murid-murid? A. Betul tu. Kita ulang lagi sekali. A, A. A, A. Okey, yang seterusnya teacher ada huruf B. Murid-murid ingat tak huruf B bunyinya apa? B, 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 B. Wah, hebat. B, B. Okey, lagi satu huruf. Huruf apa ini murid-murid? Betul, huruf C. C, 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 C. Kita ulang semula. C, C. Wah, hebat. Okey murid-murid, kita sebut semula dari A hingga C. Kita membunyikan sahaja huruf. Boleh tak murid-murid? Okey, ikut teacher sebut bersama-sama. A, B, C. Lagi sekali. A,
B C. Hebat. Baiklah, hari ini teacher akan perkenalkan huruf baru kepada kamu. Okey, cuba lihat. Teacher ada huruf D. Huruf apa itu? D. Pandai. Okey, boleh kita ulang semula? Okey, huruf D. Huruf D. Murid-murid, huruf D kita sebut bunyinya D. Ha, ikut bersama teacher ya. D, 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 D. Okey, lagi satu huruf. Teacher nak perkenalkan kepada kamu huruf I. Huruf apa itu murid-murid? I, betul. I bunyinya apa? I, E. I, E. Bunyi apa murid-murid? I, E. Bagus. Kita ulang semula. D, 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 I, E, I, E. Okey murid-murid, boleh tak teacher mahu kamu sebut bersama teacher huruf A hingga E? Boleh ke? Okey, A, B, C, D, E. Kita ulang semula. A, B, C, D, E. Bagus. Okey murid-murid, sekarang mari lihat contoh gambar bagi huruf D dan E. Daun. D, daun. D, dadu. D, dadu. Kita ulang lagi sekali. D, daun. D, dadu. D, daun. D, dadu. Okay, mari kita lihat pula huruf E. E, apple. E, apple. E, ekor. E, ekor. Kita ulang semula. E, apple. E, ekor. E, apple. E, ekor. Wah, sekarang semua dah kenal kan bunyi D dan bunyi E. Okey murid-murid, sekarang di tangan teacher ada contoh huruf A hingga E. Bolehkah kamu sebut bersama teacher? Okey, murid-murid, di tangan teacher ada huruf A. Betul, yang ini huruf apa murid-murid? A, huruf A. Okey, semua ikut teacher sebut. A, A, A. Lagi sekali. A, A, A. Huruf apa ini? A, betul. Okey, mari kita lihat huruf yang seterusnya. Di tangan teacher ada huruf apa ya murid-murid? Huruf B, betul. Ini huruf B. Bunyi apa? B. Okey, mari ikut sebut bersama teacher. B, B, B. Lagi sekali. B, B, B.
Pandai. Baiklah, mari kita lihat huruf yang seterusnya. Cuba teka huruf apa selepas huruf B. Ha, mari kita lihat huruf apa ini murid-murid. Huruf C. Huruf C. Okey, sebut bersama teacher. C, C, C. Lagi sekali. C, C, C. Huruf apa ini? Huruf C. Pandai. Okey, yang seterusnya selepas huruf C, huruf apa? Ha, di tangan teacher ada huruf apa ini? Huruf dah, betul. Huruf dah. Sebut bersama teacher. Dah, dah, dah. Bunyi apa? Dah, dah, dah. Pandai. Okey, selepas huruf C, huruf D. Dan selepas huruf D, huruf apa ya murid-murid? Ha, huruf. Huruf apa ini? Yang kita belajar tadi huruf E. Yang inilah huruf E. Okey murid-murid, ikut sebut bersama teacher. E, E, E. Huruf apa? E, E, E. Bunyi E. Pandai. Okey, mari ulang semula. Huruf apa murid-murid? A. Huruf apa ini? B. Huruf apa ini? C. Huruf apa ini? D. Dan huruf apa ini? E. Pandai. Okey. A, B, C, D, E. Murid-murid ikut sebut bersama teacher. A, B, C, D, E. A, api. A, adik. A, api. A, adik. B, buku. B, batu. B, buku. B, batu. C, cili. C, cicak. C, cili. C, cicak. D, dadu. D, daun. D, dadu. D, daun. E, apple. E, ekor. E, apple. E, ekor. Okey murid-murid, sekarang kita dah belajar sebut bunyi huruf D dan E. Betul tak? Okey, jadi sekarang mari kita membuat latihan menulis huruf D dan E. Boleh ke? Mari kita mulakan. Okey murid-murid, sekarang mari kita menulis huruf D. Bagaimana bentuk huruf D? Okey, dari atas tarik turun bawah. Kemudian bulatkan. Bagaimana hendak menulis huruf D? Tarik ke bawah, kemudian bulatkan. Lagi sekali, tarik turun bawah, kemudian bulatkan. Faham murid-murid? Okey, seterusnya mari menulis huruf E. Bagaimana huruf E? Tolak ke kanan, kemudian
Bulat. Ha, begitu murid-murid. Tarik ke kanan, kemudian bulat. Tarik ke kanan, bulat. Nampak tak murid-murid? Yang ini huruf D. Yang ini huruf E. D, E. D, E. Baiklah, sekarang mari kita membuat latihan menulis huruf yang betul. Okey, murid-murid. Tulis huruf di tempat kosong. Cuba murid-murid lihat gambar berikut. Okey, yang ini gambar apple. Yang ini gambar dadu. Yang ini pula api. Yang ini cili dan batu. Cuba kamu lihat gambar yang pertama, iaitu apple. Apple. Murid-murid, apple bermula dengan huruf apa? E. E. Apple. E. Apple. Okey, jadi kita perlu menulis huruf E di dalam kotak. Boleh murid-murid? Okey, bagaimana hendak menulis huruf E? Tarik ke kanan, bulat. Faham murid-murid? Okey, lagi satu. Tarik ke kanan, bulat. Okey, gambar yang kedua ialah dadu. Dadu bermula dengan huruf apa murid-murid? D. D, dadu. D, dadu. Okey, mari kita tulis di dalam kotak. D, dadu. Bagaimana huruf D? Tarik dari atas ke bawah, kemudian bulat. Ha, lagi satu. Tarik ke bawah, bulat. Boleh murid-murid? Okey, seterusnya gambar api. A, api. Api bermula dengan huruf apa? A. A, api. Tulis huruf A di dalam kotak. Tarik ke bawah, bulat. Tarik ke bawah, bulat. Faham murid-murid? Okey, yang seterusnya cili. Cili bermula dengan huruf C. C, cili. C, cili. Bagaimana bentuk huruf C? Begini murid-murid. Of C. Begini huruf C. Okey, kita tulis lagi satu huruf C. Okey, yang last sekali. Batu. Batu. Batu bermula dengan huruf B. B, batu. B, batu. Bagaimana bentuk huruf B? Tarik ke bawah, bulat. Tarik ke bawah, bulat. Boleh ke murid-murid? Faham ke? Okey, kita baca semula. A, apple. D, dadu. A, api. C, cili. B, batu. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu semua boleh faham ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.